Sebenarnya, Sarah, satu ketika dulu, waktu saya anak-anak kecil, saya berdua kalau ada wakil rakyat datang ke kampung saya, maka kita sambut dengan begitu hormat. Kerana seorang wakil rakyat, sama ada dia itu ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli parlimen, gelaran yang berhormat itu membuatkan rakyat benar-benar terkesima dan ia dihayati oleh rakyat. Penghormatan yang diberikan terlalu tinggi kepada mereka. Sebab itu kehadiran seorang wakil rakyat, pemelawat desa atau penempatan rakyat, ia amat diraihkan. Malah kadang-kadang begitu dinantikan kerana membawa wibawanya. Kerana wibawa wakil rakyat itu benar-benar sebagai pemimpin yang mendapat penghormatan rakyat. Jadi gelaran yang berhormat bukan kerana dirinya menjadi sebagian daripada anggota orang politik yang mewakili parti-parti pilihan rakyat, tetapi perjuangannya dan keikhlasannya amat memikat hati rakyat. Itu dulu. Tapi hari ini, saudara, seorang wakil rakyat sudah jelek di mata rakyat. Rakyat melihat ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen, ahli dalam negeri begitu jelek di mata rakyat. Ini kesan kerana berlakunya insiden lompat-melompat. Jadi orang yang tak kena pun dapat tempias. Bila sebut, dia ni wakil rakyat, tunggu masa lah nak melompat tu. Itulah gambaran yang adanya. Kerana berita yang dulunya dilihat begitu menggemparkan. Dulu kalau dengar je seorang tu meninggalkan parti, lah merupakan satu berita gempar. Hari ini dah jadi biasa dah, saya. Dah jadi macam satu fiesta. Sebab itu saya dah, dalam 4-5 hari dulu, saya dah katakan musim katak-katak melompat. Hujan turun saja maka kata-kata melompat. Hujan itu apabila dana turun dan sebagainya. Jadi kalau ada adun itu melompat ke parti lain, dah tak ada benda dah pada rakyat. Rakyat pandang dengan pandangan yang cukup sinis. Dan lebih mengecewakan lagi bila tersiarnya berita-berita tentang bila kata-kata ini melompat, maka ada pula imbuhan dalam skim opting. Kalau kamu melompat dari parti ini, kamu dapat itu. Dia akhirnya dia dapat jawatan, dia dapat apa kepentingan diri, malahan ada pula kata duit dan sebagainya. Jadi selamat sorry, langkah syaratan punca segala kerosakan. Bermula daripada langkah syaratan itulah. Dulu kita melihat di Sabah tu kalau melompat tu kita pandang sini saja, tapi sekarang ni berlaku di Semenanjung amat buruk sekali. Rakyat sudah mula benci sebenci-bencinya dengan ahli-ahli parlimen yang melompat sebagaimana apa berlaku di langkah Sheraton. Sama ada mereka itu melompat pada parti yang mereka sokong ataupun parti yang mereka tidak sokong, itu bukan isunya. Isunya bila ahli-ahli parlimen, apabila ahli Dewan Undangan Negeri melompat ke parti lain yang bukan dia, waktu dia bertanding dulu, maka sebab itu mereka dipandang hina di mata rakyat. Tidak ada lagi penghormatan, saya. Jadi bila dengar pula dah lompat dia ikut kerajaan dapat jawatan. Yang terbaru ni kita dengar lah, tadi saya dengar bicara daripada Dato' Syafiq Abdal di Sabah berhubung lompatan daripada Dato' Yusof dan dua orang ahli adun daripada Parti Warisan yang katanya menyertai parti gabungan sebagai bebas gabungan rakyat Sabah. Jadi dia mengatakan bahawa dia tak pernah memberi keizinan. Jadi wakil-wakil rakyat begini mereka mencipta macam-macam cerita yang bila dinafikan dah tak ada jawapan. Jadi, sebab itu rakyat melihat apakah mereka ini melompat hanya kerana perjuangan dan mereka sanggup meninggalkan parti, maka terkontang-kantinglah parti itu. Nasib baiknya kalau daripada UMNO ni, kalau mereka melompat tak ada masalah sebab kita masih ada lagi kita punya apa-apa jaluran untuk meneruskan perjuangan. Tapi bagaimana parti-parti yang lain? Dan kita pun daripada UMNO pun, kalau orang nak melompat nak masuk UMNO pun, kita bagi saya lah, saya suka nak menerima keikhlasannya. Kerana mereka ini melompat mesti adalah untuk matlamat sesuatu. Pertama, sama ada untuk mengejar jawatan ataupun untuk mendapat imbuhan. Dan yang ketiga sekali, mereka mengharapkan supaya dulu mereka bertanding buat kesilapan, rakyat dah tak pandang mereka, dan besar kemungkinan mereka juga melakukan kesilapan. Apa yang berlaku kita dengar, bila ada wakil rakyat yang sudah pun disiasat
oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah, disiasat oleh pihak polis, konon-kononnya ada kejadian jenayah dan sebagainya. Tiba-tiba tak lama lepas itu dia melompat. Lompatan itu bukan pada parti lain tapi melompat pada parti yang menguasai kerajaan. Dan lebih mengecewakan, mereka ini tidak ada pula tindakan lanjut. Seolah-olah disepikan, seolah-olah disenyapkan. Ini membuatkan rakyat benci. Rakyat melihat bahawa mereka melompat kerana ada masalah. Kerana mereka juga selain mengejar harapan, mereka mahu menjadi membersihkan diri supaya dilihat sufi dan suci. Jadi keadaannya. Jadi sebab itu saya sebutlah apa sajalah atas nama untuk menghalalkan tindakan mereka itu, sama ada ini merupakan satu perjuangan lah, sebagai ini satu kesedaran lah, sama ada scheme of things lah, ataupun apa satu perjanjian yang baru, ataupun apa sajalah dia kata. Tetapi rakyat melihat ini adalah tindakan yang paling keji, kerana ini juga tidak boleh dinafikan adanya unsur-unsur korupsi politik. Saudara jangan lupa ni semua. Jadi kesannya sekarang saudara, rakyat akhirnya semakin hilang penghormatan. Rakyat semakin hilang keyakinan terhadap mereka ini. Jadi pemimpin yang seharusnya disanjung kini menjadi sebegitu hina di mata rakyat. Terlalu hina mereka ini. Dah tak layak lagi nak mendapat gelaran sebagai yang berhormat. Ya, Saudara Mansur Wahab lompat sikat tak lompat, akhirnya mereka digelar katak lah, dia menggelar berlukang lah, dan macam-macam lagi gelaran yang tidak sepatutnya. Dulu kalau sebut wakil rakyat, orang hormat, orang sanjung, dan hari ini tidak lagi. Ini kepada wakil-wakil rakyat yang melompat ni, ramai bukan sikit, sebab jumlahnya semakin bertambah. Kesan apa itu juga apabila berlaku di Melaka baru-baru ni. Saudara, dan apa, cuba saudara hayati, saya terima satu sulipan daripada teman kita daripada Negeri Sembilan. Dia kata ini, cuba hayatilah ya, saudara nama dia ini saudara JS Silan. Dia kata, "Hadok," dia kata, "dia ni orang Negeri Sembilan, asal Jolobu Simpang Pertang. Adun dan ahli parlimen saya orang UMNO. Tapi dia kata saya lebih suka PKR walaupun bukan ahli sepenuh masa. Friendly speaking," dia kata, "Tok, I don't like them. Saya tak suka mereka. Kerana sepatutnya dah 60 tahun pemerintahan ini, kita dah harus digelar negara maju setaraf lebih hebat daripada Singapura. Tapi nampak gayanya katanya ekonomi Singapura lebih bertunjangkan kepada pelabuhan saja. Tidak ada sumber galian seperti kita. Namun kita masih terkiak-kiak mencari arah tuju. Tatkala semua negara mendongak ke atas mencari kejayaan dan kekayaan, kita masih diselubungi rasuah dan salah guna kuasa. Perangai buruk dari atas sampai ke dasar. Pendapatan isi rumah rendah berbanding negara lain. Sebenarnya bukan UMNO yang salah," katanya. "Ini bukan salah UMNO, tapi nakoda dan kelasi yang memimpinnya yang bermasalah, dan mereka ini masih tak serik-serik. Kita bukan berbangga dengan PKR," katanya, "tapi kita gagum dengan perwatakan yang diperlihatkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tegas, no corruption dan salah guna kuasa. Rasuah ini," kata Saudara J.S. Silan tadi, "adalah umpama barah. Ramai anak-anak muda sudah tersisih walaupun bakat mereka menggunung hanya disebabkan oleh rasuah dan dijadikan taruhan jawatan itu untuk menimba kekayaan mereka." Jadi dia kata, "saya bolehlah nak cicit tok," dia kata, "kerana dia bertugas sebagai senior executive, sebenarnya productive and executive." Jadi dia kata masa tu agak terhad lah untuk berani apa cicit dan sebagainya. Anyway, dia kata harapannya ada sinar untuk kita, supaya negara kita kembali menjadi Tiger of the Asia. Dia kata semua bangsa harus berunding bahu demi sebuah negara yang tercinta. Dia kata, "saya bangga jadi anak bangsa Malaysia." Dia bangga, tetapi kerana adanya pemimpin yang terjebak dalam korupsi. Ini keadaan sangat